Boleh nak tanya macam mana ada simptom yang boleh nak kata yang cik memang ada sikit jantung ke macam mana sebelum ni simptom tu? Sebab dia selalu rasa macam penat lah, penat bila buat kerja rasa penat. Lepas tu suka kebar-kebar tangan, tak tahu lah simptom apa kan sebab badan banyak ni. Lepas tu my cik sini lah jumpa ni dekat dalam radio. Dengar dalam radio tu kan. Lepas tu macam pula sebab tak tahu benda apa punca dari dalam tu. Macam sini tu je lah. Cuma ada masalah jantung atau pendak kan. Okay. Sebelum ni pernah tak pergi tempat lain check? Tak pernah. Tak pernah buat ujian macam ECG, ECO tak pernah? Pernah dulu. ECG pernah buat dekat UN. Sebab tak ada apa, tak ada masalah. Sebab masa tu sakit dada macam tu jugalah. Cuma kurang lah. Lepas tu buat ECG tu, dia pun cakap tak ada apa. Lepas tu ni dah habis you apa semua dalam 2020 kot. Dalam 2 tahun macam tu kot. Kau setahun lebih tak ingat lah. Tapi bila nak makan tu dia rasa macam tak boleh nak menyawa. Tak boleh nak nafas. Dia nafas macam biasa tapi tak puas. Doktor Rahim cakap injak dia macam terlebih. Tapi dia kata tak ada buat masa sekarang tak ada apa-apa problem lah. Yang tu tak ada masalah sangat. Tapi kalau ke depan nanti tak tahu lah ada yang okey, ada yang teruk kan ke depan. Nanti tua tak tahu macam mana. So kena Dr. Rahim bagi ubat. Cek tengok sebab banyak angin juga badan ni. Bagi ubat angin. Saya tak tahu bagi ubat apa kan. Tapi badan banyak angin. Lepas tu nanti 2 minggu lagi main scan lagi. Tengok sama ada angin tu kira macam kalau angin tak hilang mungkin ada masalah, takut jadi apa benda tadi? Hempedu. Batu karang ke? Bukan. Hempedu. Ha. Okey, maksudnya masalah daripada tempat lain lah. Ha, takut masalah lain. Walaupun muda ni kena macek jugalah kan sebab kita tak tahu nanti ke depan dalaman kita tak tahu, takut nanti terus dia serang. Kalau ada simptom sikit-sikit tu pun macek lah. Kalau macam tak ada simptom tapi kalau nak buat pemeriksaan, nak buat check up pun boleh juga. Sebab sekarang kan kita punya pemakanan kan tak apa nak okey makan kan. Kiranya tadi dah jumpa Dr. Rahim, macam mana servis Dr. Rahim dengan servis kat klinik ni macam mana? Puas hati ke macam mana? Dia puas hati sangat lah sebab dia detail kan. Dia buat scan detail semua. Nak buat bila.